الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه المسلم. Tentang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalal. Pada pagi ini kita dapat bertemu, berjumpa masya-Allah dalam suasana yang baik, di tempat yang baik, iaitu rumah Allah. Alhamdulillah. Pagi ini saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan. Kita bicarakan dalam satu masalah, iaitu masalah hati kita. Satu perkara yang banyak ditinggalkan oleh manusia dan dibiarkan oleh manusia. Jasad yang sakit, semua orang sibuk, orang takut. Orang ada darah tinggi, orang takut. Ada kanser, orang takut. Tetapi kanser hati, orang tak takut. Adanya ujub, riak, sum'ah dan sebagainya, ini adalah kanser-kanser hati. Penyakit-penyakit yang tidak disedarkan oleh manusia yang boleh membawakan mereka terhumban dalam neraka Allah, yang boleh bawa mereka ini duduk dalam neraka Allah. Tentang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena bersyukur kepada Allah kerana kita menemui Ramadan ini. Hebatnya Ramadan ini tuan-tuan kerana kita mendapat tarbiyah terus daripada Allah. Kita dapat tarbiyah terus daripada Allah. Dalam bulan ini, masya Allah, tak ada siapa suruh orang ramai datang masjid. Tapi hati ini bergelojak nak pergi masjid. Tak ada siapa suruh orang nak pergi semayang terawih. Tapi penuh masjid dengan orang semayang terawih. Buat bulan lain, tak ada perasaan itu. Perasaan itu tak ada, tuan-tuan. Perasaan nak pergi masjid, perasaan nak terawih, perasaan nak baca Quran, perasaan menjaga waktu semayang, tak ada perasaan itu. Tapi dalam bulan ini perasaan itu ada. Inilah yang dikatakan tarbiyah terus daripada Allah. Kalau kita buka kitab Sirajul Talibin, menceritakan tentang masalah khatir. Khatir ini tuan-tuan, yang dipanggil khatir samawiyah. Yang mana jika mana khatir itu ataupun ia datang, khatir itu datang daripada Allah. Nama dia hidayah dan taufik. Alamat yang mana ianya hidayah dan taufik daripada Allah ada dua unsur, iaitu quwwah dan kekuatan dan pertolongan. Datang kuat dalam diri kita nak mengerjakan kebaikan tersebut. Tak ada ruang siapa pun nak boleh halang kita nak buat baik. Hatta syaitan, hatta nafsu, tak ada ruang nak buat baik. Walaupun syaitan bisik macam-macam, kita tetap buat baik. Kemudian datangnya kekuatan pertolongan daripada Allah. Ini yang dikatakan hidayah dan taufik. Tetapi kalau khatir itu datang daripada malaikat, dia ada ruang untuk syaitan dan nafsu ni tadi. Dan alamatnya kata ulama dalam kitab Sirajul Talibin, apa dia? Iaitu berbolak-balik. Berbolak-balik tuan-tuan. Kejap nak buat, kejap tak nak buat, kejap nak buat, kejap tak nak buat, hak selalu menangnya tak buat. Hak selalu menang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang hati ini, semua orang nak hati yang baik. Sebab Nabi kata kalau hati ni baik, maka seluruh jasad baik. Kalau hati ni jahat, maka seluruh jasad akan jahat. Sebab itu dalam bulan Ramadan kita dapat hati yang baik. Kerana tarbiyah terus daripada Allah. Bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan jemaah masjid ni tadi akhir jai beritahu. Malam tadi ada qiyam. Lepas qiyam ada kuliah subuh. Hebat tuan-tuan, orang hebat. Bukan senang. Cuma kita kena minta dengan Allah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kebaikan, kebaikan yang Allah beri pada bulan ini tidak Allah cabut pada bulan yang akan datang. Ni yang kita nak minta macam tu, tuan-tuan. Supaya kita kekal dapat buat baik sehingga saat kematian kita bertemu dengan Allah. Yang ni kita minta. Kita bukanlah kita dapat hanya beberapa ketika, beberapa saat, beberapa hari, tetapi kita ghaflah dalam beberapa saat yang lama. Kita ingat dengan Allah dalam masa yang sedikit, tetapi kita lalai dengan Allah dalam masa yang panjang. Yang ni kita tanda. Kita tanda bahawa kita ni berada dalam keadaan yang sentiasa ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita tanda. Yang ni kita sibuk Ramadan ini bersih hati, bersih hati, masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, apa yang disebut oleh ulama, tiga sifat besar tentang hati yang baik. Ulama dia kata, jika ada dalam diri kita tiga hati yang baik, tiga sifat ini, maka hati kita baik. Yang pertama kata ulama, iaitu rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut dengan Allah. Ini Allah didik kita, tuan-tuan. Hebat bulan ni. Orang tak puasa, tuan-tuan. Orang kalau tak puasa dalam bulan Ramadan, dia masak maggi di rumah. Dia perasan ada orang tengok. Dia masak maggi kat rumah. Dia nak makan tu, dia perasan ada orang tengok. Walaupun tak ada siapa tengok pun, dia makan dalam bilik. Tapi Allah didik kita, sentiasa kita diawasi oleh Allah. Hebat didikan Allah. Ini hati yang baik. Yang kedua, apa kata ulama, iaitu di dalam ia melaksanakan ibadat, niat dia sentiasa meletakkan takarub dengan Allah. Dia niat dia nak apa, tuan-tuan? Dia nak hampir dengan Allah. Dia nak hampir dengan Allah. Dia nak hampir dengan Allah. Ni cerita dia, tuan-tuan. Tuan-tuan ada satu sahabat, tak silap saya nama dia Julai bin ke apa. Dia ni hitam. Hitam, tuan-tuan. Muka tak ada. Rasulullah jumpa dengan sahabat ni, bertanya, nak kahwin tak? Nak kahwin tak? Dia kata, siapa nak kat saya, Rasulullah? Saya dah lah hitam. Ni bukan jenis cerita Piramli, tuan-tuan. Muka tak ada, rupa tak ada, harta pun tak ada, yang ada budi bahasa, kata Piramli. Dia kata, saya ni apa pun tak ada, ya Rasulullah. Apa pun tak ada, mana perempuan yang nakkan saya ni? Yang mana Rasulullah pinang satu orang. Rasulullah beritahu dengan ayah wanita ni. Seronoklah ayah wanita ni. Sebabkan ayah gadis ini ingat yang nak pinang anak dia Rasulullah. Kemudian ayah dia bertanya, siapa ni, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julai bin ni. Untuk sahabat ni. Temenung dia. Allah, Rasulullah nak bagi aku menantu hilam, hitam gelamat. Dah lah hitam, gelap lah tu. Muka dah tak ada, tuan-tuan. Rata dah tak ada, miskin. Masya Allah, tuan-tuan. Dia kata apa? Nanti balik mesyuarat dulu. Kalau tak, dia kata okey lah. Tapi sebabkan ia nak minta ni orang tak cantik, mesyuarat dulu. Mesyuarat dengan isteri, tuan-tuan. Isteri dia cakap apa? Bang, tak boleh bang. Tak boleh. Dah lah kerja tak ada. Hitam lah tu. Isteri dia tak bagi, tuan-tuan. Lalu anak gadis dia terdengar. Anak gadis dia terdengar, dia kata, ibu, ibu tolak pinangan Rasulullah. Ibu tolak pinangan Rasulullah. Gadis dia cakap, menangis mak dia. Lalu nak pendekkan cerita, tuan-tuan, berkahwinlah. Tak dan malam pertama, tuan-tuan, terdengar paluan gendang perang. Terjun dia, tuan-tuan, pergi berperang bersama Nabi SAW. Tuan-tuan, kerana takarub, tuan-tuan. Kita kalau malam pertama orang ajak juang, tuan-tuan, mampus, pergilah. Aku baru kahwin. Baru kahwin, nak ajak pergi berjuang. Mampuslah. Tapi sebab hati yang baik,
sentiasa nak takarub dengan Allah, sebab dia tahu dah, dia tahu dah dia nak balik bertemu dengan Allah. Semua orang akan balik, saya akan balik, tuan-tuan akan balik, semua orang akan balik. Bila masa, wallahu alam. Macam mana kita balik, wallahu alam. Tapi kita berkehendakkan kepulangan yang baik. Maka melompat dia, tuan-tuan, pergi medan perang. Lompat-melompat tuan-tuan, mati syahid. Semua orang dah habis perang, cari mayat-mayat syuhada. Maka Rasulullah kata, jumpa tak seorang ni? Jumpa tak tubuh Julaibin ni? Jumpa tak? Rasulullah kata, tak jumpa Rasulullah. Cari, cari, cari. Rupanya mati syahid tuan-tuan. Di tepi dia ada 7 tubuh orang kafir. Kemudian sahabat beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia telah gugur sebagai syahid dan dia telah membunuh 7 orang kafir, ya Rasulullah. Rasulullah kata, pergi ambil tubuh dia. Yang turunkan badan jenazah dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Dia berkahwin di dunia dan berbulan madu di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang ni penat lelah ni tuan-tuan, untuk apa? Untuk masuk jannah Allah. Yang kita kiamulat, lepas tu kuliah subuh pula, setengah nak mati ni. Ha. Ni kira dah habis ni, dia kira dah habis ni, kira nak lena lah ni. Dia sebab nafsu ni kita asal. Lepas tu dalam kitab Sirajul Talibin dia kata apa? Kalau nak baik diri yang baik, kekang nafsu dengan kekangan takwa. Kalau tak kekang nafsu ni tuan-tuan, dia akan liar seperti mana binatang liar, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian, dan mereka ini sifat dia tuan-tuan, meninggalkan maksiat kerana menuntut redha Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa kata ulama? Rasa cinta dengan Allah dan Rasul, kuat kasih dia dengan Allah. Ini hati yang baik. Rasa kasih dengan Allah tinggi tuan-tuan, Allahu Rabbi. Rasa kasih dengan Nabi tinggi, Allahu Rabbi. Pasal apa rasa kasih dengan Allah dan Nabi tinggi tuan-tuan? Sebab yang selamatkan kita besok adalah, yang beri syafaat kepada kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat ni sikit ya tuan-tuan. Terah Nabi bulan Ramadan ni ada asar mengatakan Nabi ada tak tidur beribadah sepanjang malam. Ha? Buka puasa pun sikit. Kita masya Allah satu pinggan bok penuh tuan-tuan. Kita makan kurma, kita sebiji kita telan seorang, Nabi sebiji belah dua, mana nak sama tuan-tuan? Kurma sama, kurma sama, cara makan tak sama. Dan Nabi ambil kurma belah dua bagi ke orang. Kita elah nafsi-nafsi, mana ada tipat kasih. Kita ambil kurma ngap macam tu tuan-tuan. Siap saya tengok ada orang main lambung pula kurma, gap-gap macam tu tuan-tuan. Allah, dia ingat buat macam cekelat kot. Eh, Rasulullah ni sifat kasih yang tinggi, walaupun sebiji kurma belah, belah tuan-tuan bagi orang. Orang tanya kita, ustaz, pasal apa Rasulullah belah? Tuan-tuan, kurma ni kalau kurma lama dia ada ulat. Yang sampai kat Malaysia ni semua kurma lama. Tuan-tuan telan sebiji, dalam tu ada ulat, patut berkat. Dan kita pun tak apa ustaz, ulat buah harus ialah dah termakan. Kalau nampak mampu tak makan. Eh, sebab itu belah. Belah lagi. Kalau ada kawan sebelah, belah, ambil sebelah, aku ambil sebelah. Yang ni Nabi buat. Biar makan, sama-sama makan. Jangan makan seorang-seorang. Ini sifat dia. Yang ni dia katakan bila kita tengok betul-betul, masya-Allah, Allah Rabbi. Nabi buka puasa tidak dengan air sirap. Memang Nabi tak ada sirap ustaz. Dia cerita macam ni, makan buah kurma buka dengan air zam-zam. Air zam-zam ni adalah air yang tidak terkena api. Jadi kalau nak buka puasa, buka puasa dengan kurma, minum dengan air yang tak terkena api.
Lepas tu baru balas. Sirap, katira, salju, cendol meleleh. Eh? Bulan puasa ni tengok air apa pun sedap tuan. Eh? Apa tu ni hebatnya Ramadan ni. Ambil, kemudian kita cinta dengan orang yang mencintai Allah dan Rasul. Sayang dengan orang yang sayang Allah dan Rasul. Sebab apa? Siapa yang kita kasih, besok kita akan duduk dengan dia di akhirat. Kalau kita kasihkan penyanyi, kita akan sama-sama dengan penyanyi. Kasih dengan pemain bola, besok dengan pemain bola kat sana. Ha? Duduk kat stadium, hura, 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 huri. Kat sana, hura, hura, huri. Kasih dengan ulama, sana besok duduk dengan ulama. Kasih dengan awliya, dekat sana besok dengan awliya. Sekarang orang dah lari dengan ulama, Nabi dah cakap kan? Akan sampai satu saat Nabi kata apa dia? Umat aku akan lari daripada ulama dan fuqaha. Mereka tak itibak dengan ulama, mereka tidak berwalak kepada ulama. Semua dah tak mudah. Maka Nabi kata mereka akan dibalak dengan tiga balak. Satu, diangkat berkat daripada usaha dan ikhtiar mereka. Usaha ikhtiar kenangkah? Itu orang sekarang tak cukup. Kita dulu miskin tuan-tuan. Saya lah. Tuan-tuan saya tak tahu. Lahir-lahir kaya pun. Kami depan rumah penuh kulit kerang. Pasal nak kita makan kerang hari-hari? Punya banyak kerang kita makan. Depan tangga rumah tu kulit kerang saja. Punya banyak makan kerang. Kalau tak, dia tak boleh jadi batu kerikil. Seolah-olah dia jadi batu kerikil depan rumah tuan-tuan. Bertergabur kulit kerang, punya banyak makan kerang. Ha? Dulu kerang murah. Ha? Baru 5 kupang, 2 kupang. Sekarang sekilo 10 ringgit, mampu makan kerang. Ha? Ha? Orang sekarang makan kerang kira orang kaya dah tuan-tuan. 10 ringgit, gila tuan-tuan. Ha? Dulu 5 kupang, satu tempurung tu baru sekupang. Ha? Masya Allah. Yang ni kata, kita ni Masya Allah. Allah Rabbi. Betul Nabi kata tuan-tuan, di antara mutiara yang diangkat oleh Jibril alaihissalam iaitu kesabaran pada orang fakir. Kita dulu fakir tapi kita tak merungut. Makan kerang hari-hari, alhamdulillah. Nampak tuan-tuan? Diangkat kesabaran tu. Ini banyak di antara yang Nabi sebut. Selepas kewafatan Nabi ada beberapa perkara yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara diangkat barakah pada bumi ini tadi, masya-Allah. Jaga ni tuan-tuan, jangan lari daripada orang alim. Masya-Allah. Yang keduanya, apa kata Nabi? Kalau kita lari daripada ulama, kalau kita tak rujuk kepada ulama, wa yaslutu alaihim sultanan zalima. Diutuskan ke atas mereka ini sultan yang zalim. Yang ni tak ya kupahlah. Panah. Sekarang tengah musim panas ni, jadi panas. Yang ketiga, apa dia? Dia khawatiri ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam su'ul khatimah ni tak ada apalah tentang. Dah tak ada apa dah lah. Kalau mati su'ul khatimah ni tak payahlah, pasrah je lah. Sebab itu apa yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang mati husnul khatimah 1,000 seorang. 1,000 seorang, bukan 999, 1,000 seorang. Kalau Korea kita ni ada berapa ribu? Tentuan kaisar lah. Kalau kita ni ada 50,000, 50 orang. Yang kata birai di hisab ni, yang lain semua kena tanya. Ingat senang tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak dapat hati yang baik? Bagaimana nak dapat hati yang baik? Kita nak didik hati kita baik macam mana tuan-tuan? Satu, apa kata ulama? Beriman dengan Allah. Akidah kena betul. Betul Ramadan ni Allah tak sebut wahai orang Islam. Allah sebut wahai orang beriman. Orang beriman saja yang dapat la'alakum tatakun. Betul ada orang yang tak puasa tuan-tuan.
Perasan tak? Ada orang tak puasa. Ada orang puasa tak semayang. Sebab dia tak beriman. Ada orang Islam tapi tak beriman. Nama dia munafik. Ada orang beriman tapi tak Islam. Nama dia fasik. Fasik. Zaman sekarang ni macam-macam. Baru ni kes bola final. Ada orang kita juga, kawan-kawan ni, kawan-kawan taklah, bukan kawan saya pun. Buat statement, tengok orang main bola ni harus. Sebab orang yang main bola ni dia taklid dengan mazhab Imam Hanafi. Pemain bola ni dia pakai seluar pendek, taklid dengan mazhab Imam Hanafi. Kawan pun tanya saya, ustaz, betul ke ustaz? Hak yang kita tengok ni taklid mana pula? Hak buka tu tak apalah, kita sangka baiklah dia orang taklid mazhab Hanafi. Boleh buka paha. Hak tengok ni taklid mazhab apa pula? Kemudian saya tanya pula, kalau Piala Euro macam mana pula? Ronaldo pula. Ronaldo taklid mazhab apa? Janganlah matlamat menghalalkan cara, tuan-tuan. Hak haram tetap hak haram. Tapi orang sekarang pandai. Dia kata, ustaz, yang ni kaedah fiqh, nama dia umum balwa. Saya kata, yang ni bukan umum balwa, yang ni dah umum balwa. Silap cakap lah. Jangan matlamat menghalalkan cara. Walaupun matlamat kita ni nak dakwah, tapi cara kena betul. Dia tak boleh pakai masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang rimau. Apa tuan-tuan? Mampu ada nak mengaum, tak sempat mengaum lah. Masuk kandang rimau, masuk kandang kambing sempat mengembek, tak buatlah sempat. Masuk kandang rimau tak sempat aum dah, dia up je dah. Adakah masuk kandang rimau mengaum? Gila bah. Try masuk kandang rimau tengok, zoo tu dekat tu, try tengok. Ustaz tak puasa apa? Ambil didik akidah kita dengan akidah yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan qadariyah, jangan jabariyah, pegang sungguh-sungguh. Tabiat sesuatu tidak memberi bekas. Mana sesuatu? Manusia tidak memberi bekas, harta tidak memberi bekas, pangkat tidak memberi bekas. Siapa makhluk semua tidak memberi bekas, yang hanya memberi bekas adalah Allah. Kita buat jelah. Buat jelah. Sebab tabiat sesuatu tidak memberi bekas. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kedua, banyak ingat mati. Nak dapat hati yang baik, tentulah banyak ingat mati. Kawan-kawan kita banyak pergilah. Saya semalam, tuan-tuan, tempat saya mengajar di Manjung, pemisih saya ustaz, Tok Imam meninggal 2 bulan lepas baru jumpa kan. Peluk kita kan. Jumpa lagi tak ke ustaz? Rupa betul tak jumpa. Tentang mati ni, janganlah kita berlagak tuan-tuan. Ada beberapa perkara yang pasti yang kita tak tahu. Tera. Allah sebut dah dalam surah Luqman, kalau tak silap ayat akhir. Antara dia apa tuan-tuan? Kiamat. Pasti jadi, tak ada siapa tahu. Jibril tanya dengan Rasulullah, bila kiamat? Rasulullah kata apa? Orang yang bertanya lebih tahu daripada yang kena tanya. Yang kedua, mati pasti berlaku, tak tahu. Tak ada siapa tahu mati. Itu yang kita buat ni semua ni tuan-tuan. Ni persediaan mati ni. Persediaan mati lah ni. Saya kuliah tuan-tuan, anak buat baik, bapak mak dapat. Orang kata mana boleh. Saya kata yang kata ni bukan aku, saya kata yang kata ni Ibnu Hajar. Anak buat baik, kita ni buat baik ni tuan-tuan. Tuan-tuan duduk kiamulail malam tadi, kemudian tuan-tuan mengaji ni sambil-sambil tidur ni, hebat tuan-tuan. Aku kering tekak menjerit dia boleh tidur lah, hebat sungguh. Speaker dah punya sedap, boleh lena ni.
Kuat nafsu dia ni. Habis Ibn Hajar dia cakap macam tu. Anak buat baik, automatik dapat. Orang kata tak logik ustaz. Ini bukan kira logik, ini kira rahmat. Ustaz cakap ni cakap kosong lah. Bukan kosong ni. Tak, Nabi bagi tahu. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat seperti mana orang buat baik. Tuan-tuan, yang tunjuk kita pergi masjid ni, dulu masa kecil siapa dia? Tuan-tuan lah, tuan-tuan. Saya, bapak saya. Yang ajak kita semayang terawih, siapa dia tuan-tuan? Bapak kita. Yang ajak kita sekah, siapa dia? Bapak kita. Mak kita. Dialah guru yang terawal sebelum dia serahkan kita kepada sekolah agama, sekolah agama rakyat, sekolah kebangsaan. Dia ajar kita dulu jumpa orang salam. Maka Nabi kata orang yang tunjukkan perkara kebaikan, dia dapat seperti mana orang yang buat baik. Itu kita buat baik, automatik mak ayah dapat. Tak payah ni nak serkah, tak payah. Ini kalam Ibn Hajar. Ibn Hajar ni bukan calang orang, mujtahid pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah. Hai ustaz, senang macam tu. Memang senang. Berapa ramai anak yang buat baik? Ahli Korea Hulu Kelang ni bukan banyak ni. Ini bukan Hulu Kelang semua ni. Ini ada Hulu Selangor lah. Akulah Hulu Selangor. Bukan semua Korea sini. Kalau nak ikut, bukan semua orang boleh buat baik. Orang kata semua orang boleh buat baik. Tak ustaz, ilmu ni boleh buat baik. Tak, berapa ramai orang yang tahu dia boleh buat baik? Tak. Sebab kita buat baik adalah hidayah dan taufik daripada Allah. Allah pilih tuan-tuan. Allah pilih tuan-tuan. Pagi ni dapat buat baik, alhamdulillah. Yang ketiga, macam mana jalan untuk dapat hati yang baik? Selalu hadir dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ini menyebut nama Allah dan Rasul. Lalu sebut nama Allah, baik hati kita. Sebab itu hati yang lalai kepada Allah dan setia belalai syaitan itu berada di dalam lubuk-lubuk hati mereka. Hati lalai. Allah Rabbi. Saya seluruh dengan sahabat-sahabat di apa, di Rawang. Dia kata nak masuk syurga susah. Susah. Kita semayang terawih 8 rakaat separuh mampu je nak. 8 rakaat separuh mati semayang. Saya kelas tazkirah Ramadan, saya suka datang lewat sikit, saya suka duduk belakang. Aku perhati orang semayang. Ada semayang, tiap lena lagi. Itu baru 8. Kalau bantai 20, aku ingat sujud tak bangun dah orang tua ni. 20 tak bangun dah, kata, tak bangun. Masya Allah, ini 8 tuan-tuan. Betul Nabi cakap, besok akhir zaman, umat aku umur pendek, badan lemah. Nampak tuan-tuan? Nampak tak? Badan lemah. Kita buat ibadat ni lemah, kita kena syukur. Tuan-tuan, Allah bagi tuan-tuan kiamulan. Bukan semua pun yang kamu lah, sebahagiannya. Hak yang lebih now mulai nama dah. Kau senang. Malam ni ada kiamulan lagi kan? Datang tuan-tuan, kiamulan. Datang. Dapat sekali jadilah. Jangan selalu now mulai. Tu orang Melayu ni kalau azan subuh, naum tu dia panjang. Salatu khairun minan naum. Naum panjang. Betul orang naum tu. Orang azan dah tidur pergi kat belakang. Naum. Arab dah. Arab. Assalatu khairun minan naum. Tidur pendek. Assalah. Salah panjang. Assalatu khairun minan naum. Pendek naum. Semayang panjang. Kita orang Melayu dah. Assalatu khairun minan naum.
Semayang pendek, tidur banyak. Kata lepas ini tidur lagi. Tidur, ya kerja tidur. Ilah. Dalam kereta tidur, kutubah jemaah tidur, mengaji tidur, terawih tidur, tertidur sajalah. Jadilah ustaz, jangan marah kami tidur, kami duduk juga. Dia dah. Ha, dalam duduk tidur-tidur tu kami tak beranjak ustaz. Kata alhamdulillah lah. Baik. Kemudian yang keempat, berdoa mohon kepada Allah akan hati yang baik. Rasulullah pesan kan? Macam doa yang imam kita baca tadi, ustaz kita baca tadi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Baitu sunat dia baca doa ini pada ketika tasyahud akhir, tapi doa tu panjang. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Kita jangan ambil yang panjang lah. Kita jenis orang Melayu ni dia pendek tapi nak kahwin bidadari. Yang ni orang Melayu ni tuan-tuan, dia ada dua sifat. Satu sifat baik, satu lagi sifat tak apa nak baik. Orang Melayu ni, orang kita Malaysia ni, Malaysia ni sebab itu Allah banyak bagi pertolongan. Sebab orang kita ni tuan-tuan, dia ada satu sifat yang tak ada pada orang lain. Apa dia? Suka serkah. Orang kita ni memang kuat tolong orang. Palestin dia pun tolong, kita tolong. Myanmar, kita Kemboja. Sampai habis lembu bawa pergi Kemboja. Sampai tempat kita tak cukup berebut. Ha? Nampak? Thailand, kita hantar lagi tuan-tuan, kita tolong. Ha? Nampak? Palestin, kita tolong. Banyak tempat kita tolong, orang Malaysia tolong. Nak bulan Ramadan ni. Nampak? Malaysia siapa tolong? Siapa tolong Malaysia? Kita juga. Orang lain tak tolong. Sebab itu, apa Nabi cakap, orang serkah ni selamat. Orang serkah ni diangkat balak. Sebab itu kita kena balak sikit je. Tsunami, sikit. Pulau Pinang, dekat Port, sikit. Dekat Kedah, Kota Kuala Muda, kena sikit. Nampak? Ulu Kelang mana dah kena. Kalau naik ke laut, ikut laut, Port Kelang laut tu tak? Port Kelang tak kena pun. Malaysia ni kecil ya tuan-tuan. Balah bagi tsunami habis. Balah bagi habis tuan-tuan. Tapi sebabkan kita ni ada satu perangai baik, suka tolong orang. Yang kedua, perangai kita ni apa dah? Suka komplain. Allah yang tu lah. Komplain lah tuan-tuan. Baru ni saya semayang terawih tuan-tuan, Pak Imam terlupa tuan-tuan, terlupa semayang terawih. Surah bukan ni pun Amanah Rasul ya. Tapi Pak Imam terlupa tuan-tuan. Orang datang jumpa kita, ustaz, apa lah Imam Hafiz ni tuan-tuan? Imam tu Hafiz. Apa lah Imam tu Hafiz 30 juz Amanah Rasul lupa. Kata abang, abang try jadi imam ni yuk. Orang Melayu ni dia kata komplain ya. Dia ingat senang nak bubuh 30 juz dalam kepala ni tuan-tuan. Betul orang apa Quran 1 sampai 10 memang laju, 10 sampai 20 ada mula nak berhenti, nak pindah sekolah. Ujian macam tu 20 sampai 30. Betul kadang-kadang berapa juzuk dik? 10 ya. Berapa juzuk dik? 16 ya. Ada dik berapa juzuk? 25. Lagi 5 mana? Cabut. Ingat senang apa Quran ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Betul kita ni tuan-tuan, kalau imam salah sikit-sikit ni, maafkanlah. Janganlah gatal mulut nak komplain ya kerja kita ni. Udah-udahlah tu. Sengak sudahlah. Allahu Rabbi. Kalau tak betul Fatihah, komplainlah. Yang ni rukun sembah. Rukun sembahyang. Orang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillah. Aman pun ya tu. Komplain lah yang tu. Yang ni tak betul. Tapi kalau setakat dia pusing-pusing, dia pusing-pusing, la a'budu ma ta'budun wa antum wa la a'budu, lah tak pergilah. Dia cari tak jumpa. Ya, dua malam tuan-tuan, saya tazkirah tarawih, dua-dua Pak Imam kantoi.
Habis-habis terawih saya tanya, "Mam, pasal apa, mam?" Dia kata, "Selalu malam lain okey, ustaz." Ustaz duduk belakang tu, dia jadi. Dia duduk ingat, saya hafal 30 juzuk. Aku model sekolah Hafiz je, aku tak hafal pun. Bodoh tu. Dia ingat kita model sekolah Hafiz, kita hafal 30 juzuk. Aku tak hafal. Aduh, bodoh tu. Kalau dia tahu, dia tak gabrah lah. Allah Akbar. Gabrah apa? Dia ingat semua ustaz Hafiz lah. Apalah punya budak. Ambil. Kemudian tuan-tuan, apa yang dikatakan hati yang baik, Allah Rabbi. Macam mana tuan-tuan nak dapat hati yang baik? Ini yang digaris pandukan oleh ulama. Yang kelima, iaitu berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Pasal apa pula kena mengenal dengan anak yatim orang miskin? Sebab kita akan rasa tuan-tuan, rajin duduk dengan orang miskin, rajin duduk dengan orang fakir tuan-tuan, anak yatim, kita akan rasa tuan-tuan. Anak yatim ni tuan-tuan, iaitu budak-budak yang belum akil balik. Yang ni yang Nabi suruh gosok 10 mahram. Macam saya, anak yatim piatu juga. Tapi yang ni tak payah gosok, yang ni tuan-tuan tunjai lah. Kadang kita silap, dah umur 17 tahun, main gosok lah dik, main gosok lah dik, kawan tu miau, gatal je rupa, lempang bagi dia. Bawah yang belum makin balik, cari hak belum makin balik. Bukan yang dah makin balik. Kalau kita dah makin balik, kita ni anak yatim piatu belakang ni. Ada satu orang silap, tanya adik anak yatim ke, "Ya pakcik, saya anak yatim." Rupanya mak bapak ada lagi. Rupa bapak dia nama Muhammad Yatim. Tentu teh. Dia tak bohong tuan-tuan. Betul. Masya Allah. Allah Rabbi. Tapi gosok anak yatim ni, kalau dalam kitab Sirah Salikin, tak silap saya, dia dekat indah dia. Kalau anak laki-laki, budak tu laki-laki, tuan-tuan kena gosok dari depan ke belakang. Kalau budak ni perempuan, tuan-tuan kena gosok daripada belakang ke depan. Orang tanya saya, pasal apa? Wallahualam, saya pun tak tahu. Saya kalau tak tahu, saya cakap tak tahu, senang. Baik. Kemudian di antaranya, Masya Allah, cara nak dapat hati yang baik, iaitu menjauhi akan perkara dosa dan maksiat. Alhamdulillah tuan-tuan, Ramadan ni. Nampak? Lepas tu kita boleh baik. Kita kurang buat dosa. Nampak? Tapi kadang-kadang tuan-tuan kalau rasa macam tuan-tuan tak apa nak pasti sangat tu, tuan-tuan jangan buat lah. Macam sebelum masuk Ramadan kan, orang banyak hantar minta maaf, minta maaf. Saya minta maaf sebelum Ramadan, ditakuti Ramadan saya tak diterima. Jangan buatlah, jangan buatlah. Aku fed up lah tuan-tuan. Aku banyak sangat mesej masuk, minta maaf ustaz, minta maaf ustaz. Allahu Akbar. Benda yang kita rasa macam tak payah buat, jangan buatlah tuan-tuan. Tak payah buatlah. Memanglah orang sekarang banyak salah dengan ustaz. Habis-habis mengaji, orang mengumpat ustaz. Memang salah banyaklah. Kita kalau tak suka tuan-tuan, kita diam-diam. Jangan cakap. Jangan cakap. Tuan-tuan tak suka dengan saya, tuan-tuan diam-diam. Ya. Orang rumah kata tanya, "Bang, pasal apa ni?" Aku geram, geram. Tapi tak boleh cakap. Aku cakap ni mengumpat. Cakaplah bang. Ni orang mumpang pula pangan dia, dia nak tahu. Bang, cakaplah bang. Sikit tak apa bang. Dia ingat sikit tu tak masuk neraka kot. Allah Rabbi. Baik. Kemudian antara nak, untuk mendapat hati yang baik, apa kata ulama? Makan dengan makanan yang halal. Makan dengan makanan yang halal. Allah sekarang ni makan, ya Allah Rabbi. Itu di antara akhir zaman ini, keberkatan makanan itu diangkat oleh Allah. Kita sakit ni sebab makan tuan-tuan. Makanan bukan tak baik. Makanan baik tuan-tuan. Makanan kita akhir-akhir ni lagi baik-baik. Kan? Sekarang ni nak makan apa semua ada. Kita duduk tahun 60, tahun 70 dulu, mana ada makanan apa yang ada tuan-tuan? Habis-habis kedai mamak kan. Kan itu pun pukul 6 dah tutup dah, mi rebus. Nampak tuan-tuan?
Sekarang tuan-tuan nak makan apa? Tuan-tuan nak makan Turki ada, tuan-tuan nak makan Irani ada, hak makanan Syiah punya ada. Tuan-tuan nak makan Turki punya, ada gedonnya, ada gedon apa nama dia tu? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan nak makan apa? Arab Brotherhoodnya, Qatarnya, Qatar ada. Sekarang pening kepala Allah Rabbi. Tuan-tuan nak makan apa? India ada, Pakistan ada. Tapi kenapa orang sakit? Bukan makanan itu yang diangkat oleh Allah, tetapi keberkatan makanan itu diangkat oleh Allah. Tak ada berkat. Itu bulan ni kita ada keberkatan. Kita dapat makan dengan anak isteri kita, dapat buka puasa dengan jamaah ramai-ramai. Nampak tuan-tuan, kekalkan benda ni. Kekalkan benda ni tuan-tuan, makan sama-sama dengan keluarga kita. Kalau boleh tuan-tuan, tak boleh siang, siang kita kerja, malam luangkan masa untuk bersama anak isteri makan. Supaya ada keberkatan. Sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi. Aku tengok tuan-tuan macam lama, makin lama makin nak mati, makin lama makin nak mati. Aku dah kering tekak ni. Allahu akbar, relax Antara untuk mendapat hati yang baik, sembahyang malam. Alhamdulillah, kita dapat sembahyang malam setiap malam. Malam ni malam 16 kan? Sekejap ya tuan-tuan. Saya rasa puasa tahun ini adalah puasa yang paling cepat. Saya sembang orang rumah dengan anak-anak. Masa buka puasa tu, sembang dengan diorang. Cakap ni, ayah rasa kiamat dekat tu. Pasal apa ya? Pasal orang. Tutak-tutak, kita dah 15 puasa dah. Sekejap. Tak rasa langsung. Masa itu berjalan terlalu cepat. Cepat sangat. Tahun ini paling cepat tuan-tuan. Paling cepat saya rasa tuan-tuan. Paling cepat. Dah sampai 16. Macam tak ada apa pun. Tak ada apa tuan-tuan. Dah 16. Macam itulah kematian. Allahu Rabbi. Semayang malam. Alhamdulillah kita dapat terawih 8. 3 witir. Selepas pada Syawal. Syawal besok tak ada terawih. Tapi ada tahajud. Masuk waktu semayang malam bila tuan-tuan? Lepas semayang sunat isyak. Lepas semayang isyak, semayang ba'dah isyak, masuk semayang malam. Ustaz, boleh semayang ustaz? Boleh. Cuma afdal dengan tidak afdal. Saya nak semayang tahajud, tapi saya tidak tidur. Boleh ke ustaz? Boleh. Saya nak tidur. Tidur pergilah hang. Kalau kita kenal diri kita, betul tak? Kita kenal diri kita, betul tak? Kalau kita tidur memang tak tahajudnya. Jadi semayang sebelum tidur. Kalau kita tidur, insya-Allah kita bangun tahajud. Kita ambil ya. Tahajud lepas tidur. Macam bulan Ramadan ni, macam-macam tuan-tuan. Ustaz. Kalau saya semayang witir kat masjid, malam kan nak tahajud macam mana? Ngah hang seorang yang tahajud. Nabi dulu tak tahajud dah. Dah tusat, dah tutup. Mana boleh buka? Allah, buka pergilah. Kalau nak semayang tahajud, semayanglah. Tu macam mana saya nak tutup balik, nak tutup, tak tutup, lantak ke hang lah. Yang tu pun pening kepala, payahlah. Ustaz, kalau dah witir dah ni, nanti witir sana. Witir yang pertama jadi apa? Jadi baiklah. Allah, payahlah. Orang sekarang ni bijak tapi bodoh piang. Yang tu pun masalah lah. Allahu akbar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana kira macam mana? Ada orang kata jangan buat macam tu. Pak Imam semayang witir satu rakaat, kita dah niat satu, kita niat dua. Nanti malam kan tahajud, kita balas satu lagi. Allah, ikut sudahlah. Macam-macam sekarang ni. Allah, baru ni orang tanya kita, ustaz, ada saya mengaji ustaz bab semayang. Orang lelaki semayang tak pakai spender, batal. Bodoh betul. Bab cakap lebih pada 3 pergerakan, gila betul. Kalau hukum tu ada dulu orang buat dah. Orang sekarang ni, dia tak tahu dia fikir apa. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Dia fikir apa, saya pun tak tahu. Pening, kita jadi pening.
Masalah pakai jam bergaduh. Pakai jam bergaduh. Apa ustaz pakai tangan kiri, sunnah tangan kanan. Itu bergaduh. Allah Allah, nak pakai pun pakai, tak mau pakai pun boleh, nak buang pun tak apalah. Bukan susah sangat, telefon ada jam, masjid ada jam, banyak ada jam. Tak ada jam, tengok jam orang, pasal sayang. Ini pun nak bergaduh. Ni pun jadi masalah, bergaduh. Orang bijak sangat sekarang ni. Dahlah, benda bukan benda besar, tak payahlah. Tak payah bising lah. Sampai orang tanya saya, ustaz, apa hukum pakai jam tangan kiri? Allah. Saya kata hukum dia harus ya. Nabi pakai tangan kanan. Kalau otak hang, zaman Nabi mana ada jam, bodoh. Ikut suka dia ya. Bab mandi menjadi masalah. Mandi sunat bubuh kepala dulu, dia kata. Jangan badan dulu, makruh. Allahu akbar. Kita pun peninglah. Orang tanya kita macam mana ustaz? Mandi je lah, saya kata. Allahu akbar. Nak bubuh kepala dulu ke? Nak bubuh badan dulu ke? Bubuh pergilah. Masya-Allah. Jadi benda kecil-kecil kita bergaduh nak buat apa tuan-tuan? Sampai putus silaturahim. Macam jam ni jadi masalah. Orang tanya saya, saya jawab lah, nak buat macam mana? Hukum pakai jam, hukum asal dia haram. Pasal apa haram? Tasyabuh dengan gelang. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang lelaki boleh pakai gelang ah? Boleh pakai gelang ah? Boleh ah? Boleh. Satu kata ulama, jam. Kerana maslahat waktu. Dua, gelang haji. Ketiga, gari polis. Ah, boleh. Kalau tak sebab maslahat waktu, tak boleh pakai jam. Tak boleh sebab dia tersyabuh dengan gelang orang perempuan. Lepas itu kerana maslahat ini diharuskan kita pakai. Itu kalau orang tanya saya, pasal apa ustaz pakai tangan kiri? Sebab hukum asal dia tak boleh. Benda dia, benda asal dia keji. Basuh berak sunat tak? Sunat tak basuh berak? Tentuan. Wah, payahlah. Tak nak buat basuh berak ya pun. Basuh berak ni sunat. Tapi tangan kanan ke tangan kiri? Bukan semua Nabi pakai tangan kanan. Ada benda tangan kanan, ada benda tangan kiri. Kiri, bab basuh berak tangan kiri. Air tangan kanan. Sebab benda apa? Kenapa Nabi pakai tangan kiri? Sebab benda ni keji. Dia bubuh kat tai. Mudah ya. Ustaz, saya nak basuh tangan kanan. Lentaklah tangan hang. Tangan sendiri bubuh pergilah. Nak kanan, kanan, kiri. Cumanya makruh dengan sunat. Tu ya. Cuma jadi masalah kalau tak basuh berak. Yang tu masalah. Yang tu masalah. Sebab orang tak basuh berak, tak boleh semayang. Maka apabila nak semayang, jadi basuh berak jadi wajib. Kalau tak semayang, dia jadi sunat. Nampak? Itu ya. Leh sekali. Leh. Kering tekak lah. Kering korang. Malam tadi orang rumah saya pesan, bang, abang ceramah jangan kuat-kuat sangat. Saya sebab ada semput tuan-tuan, asma. Abang jangan ceramah kuat-kuat sangat, balik sekarang saya susah. Kita pula dia susah. Betul Ramadan dalam setahun dua ni saya tak ambil kuliah tengah hari. Orang marah saya. Apa lah ustaz? Nabi dulu berjuang siang malam. Memanglah aku ni semput. Kalau kuliah tengah hari, dah lah macam ini punya tekan, betul tak? Balik-balik aku tak puasa. Buat apa? Bodoh. Kita ajar orang, kita tak puasa. Lebih baik kita kekalkan puasa. Tak payah ceramah. Banyak ustaz lain boleh ceramah lah. Ustaz hak tak semput banyak. Nak cari hak semput ni juga. Payah. Bulan ni kena sekali tuan-tuan. Alhamdulillah. Nak menangis saya tuan-tuan. Menangis tu nak pasal apa nak menangis tuan-tuan? Allah batal lah puasa aku, batal lah puasa aku.
Nak menangis tuan-tuan. Dah bunyi ya, tiga line dah bunyi. Semput ni tuan-tuan, kalau bab masuk sampai tiga line, eh, dia kira dah, dia kira dah tahap nak kena ambil nebel laser lah tuan-tuan. Nak ambil nebel. Ada dia bunyi gitu. Orang asma je dia tahu. Dia punya lagu dia tu. Kalau dia itu okey lagi satu line. Dia sampai tiga line, tu masa tu dia kena pergi hospital lah. Hari kena Allah Rabbi nak menangis dia tuan-tuan, janganlah ya Allah sayanglah puasa ni. Udahlah akhir-akhir zaman ini puasa ni nak tarik lagi puasa dekat kita Allah Rabbi. Baik, yang tak akhir. Yang tak akhir tuan-tuan, carilah kawan dan teman yang baik. Tuan-tuan, di mana nak cari kawan yang baik? Masjid. Selalu datang masjid. Betul, antara orang yang datang masjid adalah orang yang beriman dengan Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi kedatangan kita di masjid tuan-tuan adalah tanda iman kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa saya nak tutup dah. Sebelum saya tutup, saya nak tinggal dengan tuan-tuan satu oleh-oleh. Apa dia tuan-tuan? Kita ni nak masuk tak lama lagi nak raya tuan-tuan. Nak raya. Jadi Nabi kata apa, siapa yang menghidup pada malam hari raya, masya-Allah, hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan dua wirid, yang mana wirid ini tuan-tuan saya dapat daripada syekh kami. Dan wirid ini tuan-tuan ada hadisnya. Tetapi saya tak jumpa tentang fadilat. Cuma apa yang diberitahu oleh guru kami kepada kami, siapa-siapa yang membaca akan dua wirid ini pada malam hari raya, besok kalau dia mati tuan-tuan, Allah siapkan 70,000 nur dalam kubur dia. Tuan-tuan, kalaulah kubur kita gelap, Allah azabnya ya Allah. Kita menjerit tuan-tuan dalam kubur, tak siapa yang dengar. Melainkan binatang-binatang tuan-tuan, selain manusia dan jin, dia tak dengar jeritan ahli kubur. Kalaulah kita dengar akan jeritan ahli kubur tuan-tuan, nescaya mati kita. Tuan-tuan, malam raya besok baca, bila masa tuan-tuan nak baca, apabila masuknya satu Syawal, maghrib satu Syawal tu, kan penyimpan mohon raja-raja dia keluar. Saya penyimpan mohon raja-raja mengisytiharkan hari raya tiga hari lagi. Allah mampu eh. InsyaAllah hari raya jatuh pada esok kan, kita mula start baca. Apa dia? Pertama tahlil. Tahlil ni mudah tuan-tuan, tahu dah tahlil ni, tahlil lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Itu yang pertama tuan-tuan baca malam tu 400 kali. Yang kedua, habis 400 kali tuan-tuan balas dengan tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. 300 kali. Tuan-tuan baca 300 kali, tahlil 400, tasbih 300. Kata takdirlah kita mati tuan-tuan. Mati tuan-tuan balik kubur kita terang, Allah Rabbi. Orang lain semua gelap. Kemudian syekh kami dia pesan,
Kalau rajin lah, dia kata, balas lagi sekali untuk arwah mak ayah kita. Kita hadiahkan untuk mereka, mudah-mudahan mereka balik. Allah kurniakan 70,000 nur ke dalam kubur mereka. Tuan-tuan, kita kata kita sayang mak ayah kita. Setakat tahlil 400, tasbih 300 ni sikit sangat. Nak dikenangkan tentang pengorbanan ibu dan ayah kita kepada kita selamanya. Tapi bacalah untuk yang telah meninggal dunia. Yang hidup, biar dia baca sendiri. Maknanya, mak ayah kita dah meninggal, kita hadiah untuk mereka. Kita niatkan, ya Allah, aku baca ni, aku niatkan untuk dua ibu bapa aku, ya Allah. Mudah-mudahan mereka dapat rahmat apa yang telah dijanjikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insya-Allah dua wirid itu ada saya fotokopi kan. Nanti tuan-tuan ambillah. Sebab saya tahu dah tuan-tuan memang tak ingat kan. Memanglah mana-mana apa macam itulah. Memang kurang ingat. Muju ada telefon. Muju ada telefon. Itu pun silap-silap kalau telefon hang mampus habis. SD card pula buat perangai habislah. Masya-Allah. Alhamdulillah gunalah sebaik mungkin. Saya ada fotokopi, masya-Allah. Alhamdulillah setakat ini saya pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya mohon ampun, mohon maaf. Dan akhir kalam saya, masya-Allah, jika mana tuan-tuan ingin bersama-sama dengan madrasah kami dalam segala hal, maka saya amat berbesar hati. Antara perkara yang masih kita sedang kumpulkan sekarang iaitu menyiapkan dewan makan di madrasah. Tak banyak tuan-tuan. Kami tengah cari duit time. Anggaran kasar kami sebanyak RM10,000. Wiring alhamdulillah sikit lagi nak habis. Dan mudah-mudahan kami dapat pakai, pelajar dapat pakai, sebab bangunan tu kami buat sendiri. Kita buat sendiri, pelajar-pelajar kami buat. Habis kelas malam, mereka pun buat sampai dalam pukul 1 mereka tidur. Alhamdulillah bulan puasa ni kami rehat, buat sikit. Dan tile ni juga dipasang oleh pelajar kami. Pelan-pelan buat, insyaAllah. Jadi kalau nak cari banyak-banyak, kadang-kadang orang bising juga, ustaz banyak sekarang usah pergi cari. Hak yang bising ni bukan bagi pun, sahaja bising. Selalu macam tu lah, hak bising yang kedekut nak mampu. Orang yang bagi ni dia tak bising. Hak bising ni, hak jenis kedekut ni. InsyaAllah jangan risaulah. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan. Dan saya mengambil kesempatan sekali lagi, saya menjemput tuan-tuan datang ke madrasah kami, iaitu Madrasah Darul Atiq, Kampung Melayu Rasa, Ulu Selangor. Bila tuan-tuan nak datang? Iaitu pada 9 hari bulan 7. Ada apa ustaz? Iaitu saya menjemput tuan-tuan ke Majlis Wali Mata Urus anak saya, anak perempuan yang terakhir. Aku tak ada anak perempuan lah. Ampun yang ni, budak lelaki, jangan duk kata lah. Jangan duk kata nak pinang-pinang lah. Tak boleh lah, tinggal aku lagi. Perempuan dah habis lah. Dah habis dah. Alhamdulillah, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, habis dah, menikah dah. Alhamdulillah, ada nak masuk cucu 6 orang lah. MasyaAllah. Yang ni, anak yang keempat. Pada 9, hari bulan 7. Orang tanya saya, ustaz, ustaz dah jemput orang ni kuliah-kuliah ustaz ni. Ustaz potong berapa lembu ustaz? Tak tahu lagi. Aku datang, aku jemput suruh datang, bukan suruh makan pun. Maknanya habis lauk air sirap lah. Datang-datang ustaz habis lah ramai. Yang ada apa ustaz? Air sirap ya. Jadilah. Bukan apa tuan-tuan, bila tuan-tuan datang, maka datang keberkatan. Nabi kata tetamu ni dia datang, dia bawa rahmat. Saya nak rahmat dia tuan-tuan, bukan nak apa. Dan tuan-tuan balik, maka Nabi kata tetamu ni balik, dia buat dosa. Lepas tu rajin-rajin lah suruh orang datang rumah. Rajin-rajin suruh orang datang rumah supaya diangkat dosa ahli keluarga kita. Ini sebenarnya bukan atas sebab lain. Tuan-tuan datang, saya wakil tuan-tuan jemputlah orang yang kenal saya ni, jemput pergilah, datang insyaAllah. InsyaAllah setakat tu saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada jemaah Ridwan. Setiap kali saya kemari, banyak bantuan yang tuan-tuan hulurkan kepada madrasah. Mudah-mudahan Allah membalas tuan-tuan
besok di akhirat, ya, bersama-sama dengan orang yang siddiqin dan orang-orang yang benar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bukan apa pertemuan demi pertemuan ini, bukan apa tuan-tuan. Saya mengajar sebab itu saya suka pandang kiri, saya pandang kanan, saya pandang depan. Bukan apa, kita nak tengok muka orang mengaji. Nak tengok muka orang mengaji buat apa ustaz? Tuan-tuan, besok dekat akhirat, dekat akhirat besok, bila kita dah tengok macam ni, kita cam muka ni. Katalah tuan-tuan, tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan pandang satu wajah. Besok kalau saya tuan-tuan, Allah nak campak, malaikat nak campak saya ke dalam neraka Allah, saya harap kat tuan-tuan apa dia? Ya Allah, aku kenal orang ni. Ya Allah, aku kenal orang ni. Ini Ustaz Nizam, ya Allah, mulut tak ada insurannya, tapi dia cakap betul, ya Allah. Dia cakap betul, ya Allah. Eh, cuma dia tak ada insurans saja. Ya Allah, jangan kau lemparkan dia ke dalam neraka engkau, ya Allah. Saya minta tu ya tuan-tuan. Begitu juga saya dengan tuan-tuan. Besok di akhirat, takdir kata, saya nampak tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nampak tuan-tuan. Saya akan cakap dengan Allah, ya Allah, aku kenal orang ni, ya Allah. Aku pernah jumpa dia kuliah subuh di Masjid Ar-Ridwan bulan Ramadan. Ya Allah, jangan kau lemparkan dia ke dalam neraka engkau, ya Allah. Dia pernah buat baik dengan kau, ya Arhamar Rahim. Dia duduk dalam majlis engkau, ya Allah, walaupun terhinjut-hinjut kepalanya lena. Syafa'ah. Eh, yang ni yang kita nak, bukan tetap, bukan nak lain. Betul, saya kalau mengaji, saya suka pandang kiri kanan. Seperti kadang orang kata kat kita, ustaz, Ustaz Nizam ni dia mengajar badan tak duduk diam, tak macam ustaz lain senyap. Tak apalah, ustaz lain dia mata dia luas. Ha, kita jenis mata rabun, tengok sana, tengok sana, tengok tu pecah. Masya-Allah. Baik tuan-tuan, setakat ini tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan kita dalam keberkatan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tandahkan kedua tangan kami, ya Allah, yang penuh dengan kesilapan demi kesilapan, yang penuh dengan kesalahan demi kesalahan, ya Allah. Dengan keberkatan Ramadan ini, ya Arhamar Rahimin, kami mohon kehadrahmu, ya Allah, kekalkan kebaikan demi kebaikan yang telah engkau kurniakan ke atas kami dalam bulan ini, ya Allah, sehingga akhir hayat kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jangan engkau cabut amal kebaikan kami selepas Ramadan ini, ya Allah. Jangan engkau cabut salat malam kami, ya Allah. Jangan engkau cabut kebaikan demi kebaikan yang telah engkau kurniakan ke atas kami, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada daya dan upaya untuk berbuat kebaikan melainkan dengan pertolongan engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, amal kami terlalu sikit untuk kami memasuki akan jannah-Mu, ya Allah. Tetapi dengan rahmat-Mu Engkau telah berikan kebaikan demi kebaikan dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah. Ya Allah, rezekikan atas kami Lailatul Qadar dalam tahun ini dan dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, rezekikan atas kami Lailatul Qadar, ya Allah. Satu anugerah yang belum pernah Engkau rezekikan ke atas kami, ya Allah. Walaupun anugerah itu terlalu besar untuk kami minta dan kami mohon, ya Allah. Walaupun ia tidak layak untuk kami terima, ya Arhamar Rahimin. Tetapi dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami memohon kehadrah-Mu. Hanya Engkau sahaja yang boleh memberi akan kami Lailatul Qadar, ya Allah. Kami tidak ada tempat lain untuk memohon melainkan kehadrah-Mu, ya Zal Jalali wal Ikram. Jangan Engkau matikan kami sebelum kami menemui akan anugerah itu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Kau himpunkan kami di yaumal mahsyar ya Allah dalam keadaan suasana yang tenang begini seperti mana kami telah dihimpunkan pada pagi ini ya Allah. Jangan kau huru-harakan kami di yaumal mahsyar. Jangan kau gelisahkan kami di yaumal mahsyar. Jangan kau keluh kesahkan kami di yaumal mahsyar. Kerana kami tidak ada daya dan upaya ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram. Rizkikan atas kami syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami Rasulullah memandang akan wajah-wajah kami ya Allah. Jangan kau jadikan Rasulullah berpaling wajahnya daripada memandang akan wajah kami di yaumal mahsyar. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atmim lana nurana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.